Liar. Udah, aman. Udah. Nah, ini gimana guys? Gua botak keren ya guys. Ini juga botak gimana guys? Ya guys. Sekali lagi terima kasih untuk 1000 subscribe. Karena sudah tembus dari 1000 subscribe di channel Art Auto Concept, akhirnya saya, Evan, Diki dan Alvin botak alias plontos. Ya, jadi terima kasih juga, tanpa kalian kita mungkin nggak bisa sampai segininya ya, kalian. Pokoknya kita update terus, kasih yang terbaik. Kalau kita ada kekurangan, kita pasti perbaikin. Kalau kita perbaiki, kita juga senang kalian nontonnya bisa lebih enjoy, bisa menghiburkan, kita juga senang kok. Betul. Oke. Dan malam ini, hari ini, gua sama Evan mau nge-review mobil Suzuki Swift. Tahun 2016. Ya. Kenapa nggak ada Alvin sama si Diki? Karena mereka lagi di Bandung. Tadi ya, barusannya jalan jam setengah tiga. Dan sekarang sudah nyampe. Jadi karena ada project lagi yang mereka harus kerjakan. Mereka ketemu siapa sih om? Goodeals. Nah itu dia, mereka ketemu Goodeals. Ya ada apa nanti? Makanya stay tune terus di channel kita. Nanti pokoknya ada videonya juga tentang perjalanan mereka. Oh, mereka berarti juga. Mereka juga review juga ya? Ya, mereka juga tag video juga. Makanya stay tune terus ya di channel kita. Nah, balik lagi. Suzuki Swift 2016. Ya, kita bahas dari eksterior dulu. Eksterior dari depan dulu ya guys ya. Ya, di sini tampak udah nggak standar mobilnya. Dimulai dari kapasitinya. Ini kapasitin udah di custom sama kita ya. Udah di custom dari kita. Di custom dari kita. Jadi, ini kapasitinnya ori. Kapasitinnya kapasitin ori, cuman ditambah dengan plat. Ini bukan depul semua ya, ini plat. Plat. Kita sobek dulu, baru kita angkat. Jadi ada garis tengah dari ujung ke ujung sampai ke pojok sini. Ketemunya di sini. Yes. Dan ini nggak berat ya, karena ini kita custom. Custom. Bukan cuma tambah daging doang atau apa yang bikin berat, enggak. Ini kita black dulu, kita angkat, nah, baru kita custom lagi. Ini ya. Bukan tambah daging ya, kalau tambah daging kan bikin kapasitinya berat. Ini masih normal. Normal. Nambah berat sih cuma sedikit, nggak banyak. Ya, paling berapa ton lah ya, Man ya? Nggak nyampe ton. Aha. Ya pokoknya ini enteng. Masih tergolong enteng. Masih ringan ya? Ya. Lanjut ke bagian bawah. Sini ada bumper. Ini bumper aslinya Suzuki Swift. Bumper aslinya. Bumper aslinya. Cuma di custom ada add-onnya, ada tambahan add-on. Ada add-on nih, udah jelas ya ada add-on di sini. Nanti gue kasihin jutisnya pokoknya. Terus yang dirubah apalagi nih dari bumper depan ini nih? Grillnya. Oh iya, grillnya ini berubah nih. Grillnya berubah. Jadi ini kayak ya simple kayak racing gitu. Ya, ini simple. Jadi ini kenapa ini kotak begini? Karena sesuai dari alur garis kapasin. Nyambung dari sini. Nyambung. Set, ya turun gitu. Ke sini. Dan di sini harusnya ada emblem Suzuki ya, cuman belum kita tempel karena ini juga masih baru kering banget. Jadi nanti kita tempel. Terus ini juga desainnya juga by customer sendiri. Dia pengen minta didesain ini. Yeah. Kita sebagai apa ya desainnya? Bengkel ya, sebagai bengkel. Ya, cuman ingin mewujudkan aja apa yang customer minta. Yeah. Kita usahain semaksimal mungkin. Jadi sebagus mungkin, serapi mungkin. Dan yang masih orinya itu grill bawah, dia masih plastik ori dari Suzuki-nya. Grill bawah masih ori, terus fog lamp juga masih ada ya? Fog lamp, rumah-rumahan fog lamp juga masih ada. Dan sebelumnya, sebelumnya bumpernya nggak begini. Bumpernya itu guys bukan seperti ini. Nanti pokoknya saya masukin aja fotonya kali ya. Pak, jangan lupa lu masukin. Siap. Jadi bumpernya itu full custom dari nol. Full custom dari nol. Dari nol, ternyata itu memang terlalu ada apa ya? Terlalu jadi, pendek kok. Terlalu pendek, terlalu jadi gondrong gitu ya, kayak ini. Segini lah pokoknya. Kayak ini, nih. Itu bukan gondrong, panjang. Oh, panjang. Jadi dulunya pokoknya sekitar kurang segini. Lebih segini guys. Segini. Nanti ada fotonya kan? Jadi itu ownernya itu apa ya? Capek. Capek terus yo. Kena
polisi tidur, kena gasukan, itu kena gompel, jadi akhirnya minta disandarin, tapi dibikin manis. Tetap. Jadi kita rubah grillnya, tambah add-on. Tetap manis ya, jadi. Sip. Lu pendekan sih memang, jadi ownernya, jadi ceritanya kan owner datang-datang ya, bawa desain, pengen coba seperti ini. Iya, betul. Cuman ya gimana ya, mungkin selera kali ya, jadi di sini kita cuman bantu untuk si customer mewujudkan impiannya supaya seperti apa. Tuh. Untuk bagian depan ada lagi yang mau ditambahkan? Untuk bagian depan cukup sekian. Plat nomor ini nggak ada custom loh. Oh, plat nomor nggak asli. Asli. Ya, jadi teman-teman asli. Jadi kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping. Samping kanan dulu atau samping kiri dulu? Jam sedulur dah. Sama aja, mau kanan sama. Kita lanjut ke bagian samping guys. Samping, yuk. Ya, ini kita dari bagian samping. Bagian samping. Nah, ini perubahan juga banyak ya di sini ya. Ya. Nah, perubahan dimulai dari bagian depan dulu. Bagian depan. Ini ada overfender. Custom overfender. Custom overfender balik lagi ke desain yang di bawah. Iya. Di bagian model begini. Ini nyambung sampai ke bumper ya? Nyambung sampai ke bumper depan, pojok. Nah, ada patahan di sini ya. Juga. Nyambungan overfender. Yes. Terus ke ada set card di sini. Ada set card-nya. Set card. Ini kembali lagi dari desainnya yang punyanya juga. Bre, ini ya. Cuman mungkin dia pengennya seperti begini ya. Sesukaan dia modelnya, Pak. Dia senang begini. Ini tapi pasti aman ya, ya. Masih aman. Kalau samping set card masih rada tinggi. Jadi kalau samping masih aman. Dia masih aman. Ya, guys, sekarang untuk kaki-kaki. Untuk kaki-kaki gimana nih? Mobil Suzuki Swift ini city car tapi udah pakai coilover. Sebagai coilover. Coilovernya mereknya apa? Mereknya DC. DC coilover. Nyanyaka ya. Nyanyaka. Jujur gua enggak nyangka, gua kira ini masih pakai per. Mobil udah pakai coilover belum? Belum. Ya pakai pelek SSR 17. Depannya lebar 8, belakang 9. 89. Depan 8, belakang 9. Ring 17. 205-45. 15 dengan bahan Falcon CX 205-45 depan belakang. Nah, kalau bahan Falcon sendiri gimana? Untuk kayak musim hujan gitu gimana kan? Aman kan? Aman. Ini enak banget. Enak banget. Buat kotaan yang cukup. Bisa dikata branded lah ya, Falcon, siapa nanya Falcon. Ini ban branded yang aman buat kotaan, di kantong juga gak terlalu mahal. Untuk Falcon GX ya, yang rasa yang GX itu enak, kotaan enak, hujan aman, brandnya lumayan. Lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang nih, yang paling ekstrim bodinya. Ini guys, yang paling ekstrim bodinya adalah belakang. Bagian belakang. Ini kita lihat banyak kotak-kotak begini ya. Banyak garis-garis, banyak kotak-kotak. Dan di custom juga untuk knalpot 2. Pin muffler dua-duanya jalan ya ini? Kanan kiri, dua-duanya jalan. Ya, oke, okay. Dua-duanya jalan. Dua-duanya jalan, guys. Ini bukan yang satu pajangan, ini dua-duanya jalan. Berfungsi semua. Knalpotnya pakai HKS. Terus Harap keras sedikit atau hasil karya sendiri? Harap keras sedikit. Ya, ini untuk bumper belakangnya begini. Mau di komen apa juga dukung ya. Iya, mau di komen. Jadi dengan customnya kita buat permintaan dari ownernya seperti ini, akhirnya sudah jadi. Yes. Dan terus, untuk belakang juga jangan lupa ada audionya. Ada audionya. Ini bottom kayaknya lebih kecil ya. Nah, berhubung ngomong-ngomong plat nomor, mau taruh di sini nggak cukup kalau plat nomor aslinya kurang tinggi. Taruh di sini juga nggak cukup. Kurang tinggi juga. Jadi plat nomor pun kita custom. Nah ini plat nomor di custom ya? Plat nomor kita custom. Taruh jadi lebih kecil ya, lebih pendek lah. Kayak nggak sesuai plat nomor ya, aslinya. Lebih kan? Pendek sedikit. Pendek sedikit. Ya lebih pendek sedikit. Tapi tetap di sini ada logo polisinya. Iya. Aman, berarti ya, aman. Oke, terus wingnya nih, beda juga nih wingnya, atau sama ya? Kalau wing, ini bawaannya. Bawaannya, kok kalau sih begini?
bawaannya. Ini ring bawaan. Bawaan berarti yang di belakang, dari belakang yang kita custom adalah bumper. Terus pipa knalpot sampai ujungnya akhirnya bisa twin muffler. Yes. Dan satu lagi. Platformer. Kecil-kecil gini di custom. Waktu garam di kita lempar buat kamar ekor. Nah, ini guys untuk bagian belakang. Satu lagi. Ini audionya. Untuk audio kita garap di sini juga. Di sini dia pakai full phenom. Ada full phenom. Full phenom dan phenom itu yang Spiderman. Bukan dia pakai full phenom. Semuanya pakai phenom dia bro. Iya betul. Iya full phenom. Full phenom. Dan dia juga garam mesin juga. Ini sebenarnya kita nggak nerima audio yo. Terima sih. Terima, tapi ya berhubung itu kita ada orang khusus, orang kepercayaan Earth, tinggal telepon, dia bisa standby, dia datang, dia garap di sini juga. Jadi ini si Pak Haji ini, terima kasih juga udah percaya banget mobil dari kita, sampai ya. Audio-audio pun garap di kita. Betul. Jadi gitu. Ini audionya juga simple, minimalis ya, juga. Modelnya simple banget ya ini ya. Tapi ini juga bisa buat naro tas kalau berpergian jauh. Ban serep juga masih ada guys. Ban serep juga masih ada. Masih ada di dalam. Dilapis kulit warna coklat. Kulit MBTEC warna coklat kulit jeruk. Nyamain sama jok depan. Sama dengan jok depan. Oke, terus mungkin kalau dari sisi belakang cukup, bumper, audio, plat nomor, knalpot sudah cukup. Apa lagi nih yang mau kita bahas? Nah, yang untuk engine sih standar ya? Engine kalau untuk mesin masih standar. Mesin masih standar. Standar dari pabriknya. Ya, oh masa dari yang punyanya kan? Oh iya benar. Bukan, jadi dari pabriknya. Ya, mungkin ini aja yang kita bahas dari sini. Ya, betul. Orangnya juga udah mau ngambil, ini udah malam. Kita juga buru-buru tagging-nya. Tadi kita juga sempat bantuin Alvin juga prepare buat ke Bandung ya. Bandung. Jadi kita benar-benar sebenarnya sibuk ya hari ini. Iya, sibuk. Sibuk, jadi ini baru sempat untuk shoot ini. Jam berapa nih sekarang? Ini sekarang udah jam 7:15. Nah, 7:15 kita baru set ini. Bentar lagi yang punyanya datang. Semoga enggak ada masalah mobilnya. Aman. Udah jadi aman, bumper depannya enggak sering pecah lagi. Jadi sebelumnya tuh sering pecah di bagian itu aja bumper depannya tuh. Makanya dia balik lagi ke sini untuk minta dibikinin add-on depan atau bumper stangernya. Ya. Gitu. Video kali ini kita cukupin sampai di sini. Mohon maaf lagi atau bila ada kekurangan. Ini baju tip art juga. Berarti ada belum beli, ayo dong beli dong baju tip art. Kalau mau beli kita bisa di sini atau enggak DM langsung di Earth Industry. DM aja langsung, nanti yang kayak gua nanti bisa jawab. Sekarang kalau sekarang enggak sih, Bo, gundul juga. Gundul. Nanti dia aja yang jawab, karena itu dia yang ngurusin, masih ngurusin bagian begini aja. Ya. Ya, cukup sekian. Thank you for watching. And jangan lupa untuk terus like, tontonin terus di channel Earth Auto Concept, like, subscribe, dan kasih tahu ke teman-teman yang lainnya. Komen juga, menurut kalian new mobil gimana? Ya. Barangkali ada yang tertarik juga, pengen bikin mobil-mobil kayak Swift atau city car lainnya dibuat roket begini. Ini jalan semi-semi roket ya? Yes. Di model begini juga bisa, hanya harga, waktu, atau apa, ya barangkali ada yang mau kalian tanya-tanyakan, boleh. DM aja. Atau yang kota Cirebon juga boleh main di sini. Kita welcome. Apalagi oh, nanti saya mau closing. Jadi, akhir kata. Thank you for watching and see you in the next video.